apa? Susi takut. Dalam bawah penentu ini, Indonesia akan menurunkan Susi-Susanti. Ready, go, play. Ingatlah, kita pernah dekat. Kita pernah kuat. Satukan semangat, singkirkan perbedaan. Kita perlu bakat-bakat baru yang luar biasa, yang istimewa. Final set, love all. Berjuang bersama, karena kita, Indonesia. Harumkan nama bangsa. Emas pertama, Olimpiade Barcelona 1996. Right now, I'm with Susi Susanti. What's happening in Indonesia? Will you be seeking asylum here or in other countries? Do you still consider yourself Indonesian? Dan pengurusan surat bukti kewarganegaraan kami jauh lebih sulit daripada yang dijanjikan, Pak. Nawarin Susi untuk trial di sana. Di mana? Jakarta? Papa ingin Susi menjadi pemain bulu tangkis Indonesia pertama yang mendapatkan medali emas di Olimpiade. Aku utang dulu kalau gitu. Selamat bergabung di pelatnas. Saya lihat bakat luar biasa di kamu. Tapi bakat saja tidak cukup. Lawan terbesar kita, kita sendiri. Blok Asia dan Blok Eropa akan segera bertarung dalam badminton. Tapi kalau badminton bisa mempersatukan dan memperkuat negara. Gue perlunya di Sudirman Cup. Siap, Cik. Love all, Susi Susanti, sir. Susi, kamu adalah ujung tombak daripada negara kita. Bawa pulang emasnya, Sus. Iya, Pak. Presiden. Kamu pikir piala dan medali-medali yang kamu raih selama ini itu bisa nolong kita kalau ada kerusuhan? Susi, bagaimana persiapan ke Atlanta? Siap dapat emas lagi? Surat kewarganegaraan saya nggak keluar-keluar. Sebagai atlet, kami hanya terlatih untuk berjuang. Untuk menangkis, untuk jatuh dan bangkit kembali. Untuk membela, untuk bertahan, untuk membedakan kawan dari lawan, dan untuk tidak membedakan kawan dari lawan. So no, I don't. You don't consider yourself Indonesian? I don't consider. I am Indonesian. And I will always be. Happening in Indonesia. Will you be seeking asylum here or in other countries? Do you still consider yourself Indonesian? Pa, Susi takut. Dalam bawah penentu ini, Indonesia akan menurunkan Susi Susanti. Ready, go, play. Ingatlah, kita pernah dekat. Kita pernah kuat. Satukan semangat, singkirkan perbedaan. Kita perlu bakat-bakat baru yang luar biasa, yang istimewa. Final set, love all. Berjuang bersama, karena kita, Indonesia. Harumkan nama bangsa. Emas pertama, Olimpiade Barcelona 1992. Kibarkan merah putih.
saatnya. Saya mau, kayaknya mau sempurna, apa-apa mau bagus. Kalau biasanya mungkin teman-teman latihan seminggu dua kali, seminggu tiga kali, saya minta malah tiap hari. Sempet saya sekali, saya marah. Karena udah, kayaknya udah capek, udah betul-betul habis. Di situ saya justru nantang. Apalagi mau dikasihin, ayo saya selesaiin sekarang. Saya ingin menjadi juara. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Lucia Francisca Susi Susanti lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 11 Februari tahun 1971. Ia tumbuh dalam keluarga yang mencintai badminton. Sang mama Purwa Bonawati adalah atlet Jawa Barat, sedangkan sang papa Risat Hadiatono adalah atlet bulu tangkis dari Provinsi Jawa Tengah. Keduanya tuh hobi bulu tangkis. Jadi awal-awal mungkin sekitar umur 6-7 tahun waktu itu, mama papa sering ngajak saya ke lapangan bulu tangkis. Di situ mungkin pertamanya saya hanya bermain-main aja di lapangan. Setelah itu saya coba belajar pukul. Kok kayaknya seneng ya? Jadi pada saat saya mau main, papa bilang, udah deh papa bikinin raket. Raket yang orang dewasa, itu gagangnya dipotong. Sehingga pada saat saya ngambil pukulan bawah tuh nggak kena lantai. Oke, kakinya, renggangin kakinya dulu ya. Oke, striking dulu ya, striking. Terus, fix, satu, dua, ya satunya lagi. Mesin. Karena tidak ada ruang terbuka yang bisa dipakai berlatih, maka Susi dilatih sang ayah di gang sempit di depan rumahnya. Mungkin kalau untuk di lapangan itu biasanya sore, sepulang sekolah. Tapi papa memberikan dasar-dasar latihan, di mana latihan basic yang paling utama untuk seorang pemain itu mungkin pertama adalah footwork ya. Jadi awal-awal saya dilatih justru latihan kaki. Dan itu yang membuat mungkin menjadi satu kelebihan saya. Karena kalau untuk pemain luar mungkin biasanya di atas 170, sedangkan saya sendiri hanya 162. Sebetulnya untuk jadi atlet kan kayaknya terlalu pas gitu. Dan dari hasil latihan-latihan itu saya mulai mengikuti pertandingan. Memang awalnya saya nggak dapat hasil, cuma dapat juara 3 waktu itu. Tapi itu menjadi satu motivasi buat saya. Saya bilang ke papa, aduh pak, saya ingin jadi juara dunia. Karena waktu itu kan saya juga melihat ada Kak Ivana, Kak Ferawati, lalu Pak Rudi Hartono. Ini adalah gedung latihan di mana 26 tahun yang lalu saya datang ke Jakarta, yaitu tahun 85. Tapi waktu itu masih ya sederhana, dan namanya sebelumnya adalah Gedung Jaya Raya, sekarang berganti dengan menjadi Gedung Bulu Tangkis Rudi Hartono. Memang awalnya cukup berat saya bergabung di sana, karena biasanya di rumah saya semua disiapin orang tua. Tapi pada saat saya di Ragunan, di Jaya Raya itu sendiri, saya harus mandiri, dan juga saya harus betul-betul berlatih dengan lebih giat lagi. Pagi-pagi saya harus latihan, lalu sekolah, latihan kembali, di samping juga ada tambahan latihan juga gitu. Yang pasti juga ada target yang diberikan oleh ketua klub juga pada saya, karena di sana juga di asrama banyak sekali mungkin kakak-kakak yang lebih di atas saya, otomatis saya sebetulnya waktu pas masuk itu sebagai anak bawang.
pagi hari. Setiap jam 6 pagi saya harus latihan lari di sini. Di mana saya lari, latihan fisiknya bermacam-macam. Kalau dibilang istilah, ada istilahnya nomor telepon. Jadi 135. 135 adalah 1 keliling, 3 keliling, 5 keliling, kali 3 seri. Dan biasanya, ya mungkin sama juga dengan anak muda yang lain. Kadang-kadang saya juga suka nyolong-nyolong juga kalau lagi males. Tapi kembali lagi bahwa selalu saya diingatkan oleh orang tua saya bahwa saya datang ke sini adalah untuk berprestasi. Nasihat dari orang tuanya menjadi penyemangat Susi yang bertekad baja akhirnya mendapatkan juara dunia pertamanya pada ajang World Championship Junior tahun 1985. Tak tanggung-tanggung, ia menyabet 5 gelar sekaligus selama 2 tahun kejuaraan tersebut. Sosok Alan itu mirip-mirip dengan papi saya. Dia ngemong, karena memang kebetulan dia adalah anak tertua ya. Dia biasa-biasa ngemong adik-adiknya. Dan saya mungkin karena satu-satunya cewek, biasa saya kan apa-apa kayaknya suka ngadu atau segala macem gitu kan, bisa masuk. Susi Susanti menikah dengan pebulu tangkis Alan Budi Kusuma yang sama-sama menyumbang medali emas Olimpiade bagi Indonesia pada tahun 1992. Mereka kini memiliki 2 putra dan 1 putri. Mungkin ketakutan yang terbesar seorang atlet itu pada saat kita melepaskan karir kita sebagai atlet. Menjadi atlet itu istilah kita fokus, dunia kita hanya di bulu tangkis aja. Kita tidak ada mungkin teman yang mungkin di luar atau mungkin lingkungan kita yang mungkin lebih luas. Pengetahuan kita juga terbatas, di mana kita hanya mungkin latihan dan latihan. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran. Sedangkan mungkin masa depan kita masih belum jelas. Tapi buat saya sendiri, ya karena saya punya moto bahwa saya harus terus berjuang, saya tidak pantang menyerah, dan saya memulai sesuatu dengan yang baru dan saya tidak takut. Jadi awalnya kita pernah menjadi rekanan di instansi, tapi kayaknya kurang. Lalu kita pernah menjadi distribusi, kebetulan orang tua saya juga pabrik makanan ya, makanan kecil gitu. Tapi kayaknya juga nggak cocok buat kita. Pernah jual beli mobil, kayaknya juga kurang ya. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman hidup yang saya laluin juga setelah saya berhenti. Akhirnya kita memberanikan diri untuk membuat satu produk, yaitu alat olahraga. Itu bidang saya dan saya menguasai. Di samping itu saya juga banyak belajar. Saya pergi ke pabrik, saya membuat semuanya dari awal dan belajar dari awal semua. Dan saya percaya bahwa dengan semangat saya, dengan yang pasti bahwa saya selalu mau kerja keras. Dan itu pun mulai dari nol sekali saya menawarkan produk saya. Mungkin kalau dibilang door to door, betul-betul saya ke pasar pagi bersama suami saya dengan Alan, kita bawa, kita ke toko, kita iniin, perkenalkan ini produk saya, coba mungkin apa dengan segala macam. Tapi yang pasti kembali lagi bahwa kita harus mengetahui di mana kelebihan dan kekurangan dari produk kita. Ini adalah jalan hidup saya, bulu tangkis adalah hidup saya.